Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Sreng. Untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera untuk teman-teman aku yang berbeda agama dimanapun kalian berada. Syukur alhamdulillah sekali Windu masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk ngeser dan belajar bareng teman-teman semuanya. Pastinya masih dalam bahasan pokok belajar bahasa Kantonis. Nah teman-teman, pada waktu kesempatan kali ini Windu bakal main seru-seruan sama teman-teman semuanya. Belajar tapi seru ya teman-teman, biar otak kita gak terlalu pas pandang banget dan gak terlalu panik banget ya. Windu pengen tanya sama teman-teman semuanya, pernah gak sih ngerasain kalau berjalan mundur itu seperti apa? Nah, kebanyakan normalnya itu kalau berjalan itu kita itu maju ya teman-teman, bukan mundur ya. Nah, gak kebayangin kalau kita berjalan itu secara mundur, kayak orang tandur padi ya gitu ya, tandur ditoto karena mundur ya gitu ya, istilahnya. Nah, kalau teman-teman bisa bayangin berjalan secara mundur, berarti kita harus perlahan-lahan dong, ya enggak, agar kita enggak bisa enggak kesandung dan enggak jatuh seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Windu bakal ngajak teman-teman semuanya belajar bahasa Kantonis berhitung secara mundur dari angka 100 berbalik ke angka 0. Nah, itu pasti seru banget teman-teman. Bagaimana ya keseruannya? Gak bisa bayangin kan? Langsung saja yuk, kita bakal belajar. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar berhitung secara detailnya 1 sampai 100, bahkan ratusannya ada, ribuannya juga ada. Nah, juga ada topik belajar berhitung dari 0 sampai 100 secara perlahan dan secara cepat juga. Kalau kali ini kita bakal belajar berhitung dalam bahasa Kantonis mundur dari angka 100 ke angka 0 atau 0. Nah, teman-teman pinginnya pakai yang cepat atau yang lambat? Kayaknya cepat ya, karena pasti teman-teman semuanya sudah hafal. Yuk kita mulai langsung saja dari 100, yaitu yap. Yap. Berhitung mundur. Dimulai. Segalanya bagiku. Astagfirullah. Teman-teman, maafin ini. Pak sab, cet sab kau, cet sab kau,
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 67
Sapi, sapi, sapiat, 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 sap, sap, sap. Kau, 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 kau. Pak, pak, pak. Cat, cat, cat. Lok, lok, lok. Se, se, se. Sam, sam, sam. I, i, i. Yat, yat, yat. Leng, leng, leng. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Jadi gimana teman-teman, ketika kita berhitung bahasa Kantonis dari berbalik arah, seru banget bukan? Nah, kenapa Win? Kita harus berhitung dari berbalik arah ataupun mundur seperti itu. Nah, ini salah satu trik agar kita bisa mempermudah ataupun kita bisa menghafal secara cepat bahasa-bahasa Kantonis dalam berhitung, begitu teman-teman. Nah, kalau tadi kita satu angka kita ulang-ulang beberapa kali, nah kita bakal di sini menggunakan cara yang cepat, yaitu langsung kita rebeskan. Langsung saja dimulai dari 100. Yat pak, yat pak, salah lagi. Yat pak, kau sap kau, kau sap pak, kau sap jet, kau sap lo. Kau sub m, kau sub c, kau sub sam, kau sub i, kau sub yat, kau sub, pak sub kau, pak sub pak, pak sub jet, pak sub lo, pak sub m, pak sub c, pak sub sam, pak sub i, pak sub yat, pak sub, pak sub, pak sub, jet sub kau, jet sub pak, jet sub, jet jet sub. Lok, jesep, jesep C, jesep Sam, jesep I, jesep Yat, jesep Lok, sep Kau, Lok, sep Kau, Lok, sep Pak, Lok, sep Jet, Lok, sep Lok, Lok, sep M, Lok, sep C, Lok, sep Sam, Lok, sep I, Lok, sep Yat, Lok, sep M, sep Kau, M, sep Pak, M, sep Jet, M, sep Lok, M, sep M, M, sep C, M, sep Sam, M, sep I, M, sep Yat, M, sep C, sep Kau, jesep Pak, jesep Jet, jesep Lok, jesep sesap C, sesap Sam, sesap I, sesap Yat, sesap Samsap Kau, Samsap Pak, Samsap Jat, Samsap Lo, Samsap M, Samsap C, Samsap Sam, Samsap I, Samsap Yat, Samsap I, Sap Kau, I, Sap Pak, I, Sap Jat, I, Sap Lo, I, Sap M, I, Sap C, I, Sap Sam, I, Sap I, I, Sap Yat, I, Sap Sap Kau, Sap Pak, Sap Jat, Sap Lo, Sap M, Sap C, Sap Sam, Sap di sub yat sub kau pa chat lo se sam i yat leng. Akhirnya selesai juga ya teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu trik ataupun cara kita bisa berhitung secara tepat dalam bahasa Kantonis. Begini teman-teman, user banget, seru banget, nggak? Tahu muter-muter kepala ya, nggak lah, pastinya teman-teman semuanya udah pintar-pintar semuanya, lebih pintar daripada Windu. Nah, nanti sudah kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, pasti teman-teman lebih jelai dan lebih good banget. Nah, oke teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi untuk teman-teman Windu yang berada di Indonesia, para pemula belajar bahasa Kantonis, terus semangat, terus semangat, tetap semangat. Semoga video-video Windu bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk teman-teman semuanya, baik dari kita belajar bahasa Kantonis, baik kita dari jalan-jalan kuliner, baik kita dari keseharian kerja kita ataupun aktiviti atau aktivitas keseharian para tenaga kerja di Hong Kong khususnya, supaya kalian bisa terinspirasi, termotivasi bahwa
memang tujuan kita harus kita telateni, harus kita sabari, harus kita tekuni, dan kita harus berusaha dan mencoba berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan tersebut. Dan saya yakin bahwa teman-teman semuanya pasti mempunyai tujuan dan niat yang baik, yaitu untuk selain untuk merubah keadaan ekonomi serta ingin membahagiakan orang-orang di sekitar teman-teman semuanya, ya, adalah tujuannya sangat mulia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar, tetap semangat ya. Apabila ada salah kata, Indu mohon maaf. Tanpa kalian, Indu bukan apa-apa. Dan kali ini yang luar biasa. Sekian dari Indu, sampai ketemu lagi di my next video. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.